Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan serubikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku belanja bulanan seperti biasa di Prama. Yang pertama aku ambil tadi tisu Jolly, aku ambil 2 ya, harganya tadi 7.800. Lanjut beli charm ini yang sayap ya, harganya 9.400. Terus aku beli mami poko seperti biasa yang ukuran L, harganya 51.900. Nah ini anak-anak juga beli sikat gigi sama pasta gigi karena setiap bulan ganti. Terus kalian beli sampo dan sabun ya. Ini kakak Zia nyobain yang strawberry. Jadi kalau aku itu beli shampoo dan sabunnya cuma satu aja, dipakai berdua ya, itu cukup sampai sebulan. Lanjut beli attack, harganya 28.600. Aku beli yang paling besar. Terus beli refill heat, itu harganya 12.000. Wanginya itu enak ya, jadi aku beli lagi. Beli swallow harga 11.500. Sama ini buat di kamar mandi. Beli downy. Nah biasanya kan aku beli yang softener itu, cuman karena kemarin aku senang sama wanginya, jadi aku beli downy yang kemarin, harganya tadi 21.000. Lanjut beli sunlight 11.600. Beli sabun Lifebuoy. Nah untuk harganya ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, soalnya ini aku sekalian shoot juga. Beli sikat gigi untuk gigi sensitif, karena kemarin aku tuh baru lepas behel ya, jadi ini segala serba yang sensitif. Nah ini aku ambil yang promo juga, harganya 24.000. Terus ini juga sama ya untuk gigi yang sensitif, soalnya kemarin aku kan lepas behel plus bleaching gitu ya teman-teman, cuman aku nggak videoin juga. Udah lumayan lama banget ya aku pakai behel itu, udah sekitar mau 5 tahun, jadi aku mau copot aja karena gigi aku tuh udah lumayan rapi. Ada yang nanya pakai behel itu untuk gaya atau perawatan? Aku pakai untuk perawatan ya teman-teman, karena gigi aku waktu dulu itu acak-acakan banget ya. Dah next, ini aku beli Royco, terus tadi beli Energen. Lanjut ini aku beli susu yang full cream, harganya 14.600. Lanjut beli Desaku, ini yang ketumbar sama yang kunyit bubuknya juga aku beli. Next beli kecap Bango. Tadinya aku mau beli yang besar, cuman kata suami yang kecil aja karena kita mau ngurangin ya, jadi nggak banyak-banyak makan kecap dan saus. Permi-mian juga, ini aku beli mie goreng 2 sama mie kuah 2, udah itu aja. Lanjut beras Sania, ini harganya 61.000. Aku satu bulan biasanya kadang nambah ya, cuman nambahnya itu sedikit gitu. Jadi 5 kilo itu kurang ya kalau untuk aku buat satu bulan. Next beli minyak yang Sofia, harganya 29.500. Terus beli gula juga yang kecil ukurannya. Ini harganya bukan yang ini sih, suami aku salah yang nge-shootnya. Lanjut ini aku langsung nyari nugget, aku pengen nyobain yang So Good, katanya enak ya, banyak yang bilang enak. Ini aku coba aja yang ukuran kecil. Lanjut ini aku milih-milih telur karena stok di rumah udah habis, jadi sekalian belanja bulanan aku beli telur. Nah jadi sekarang itu aku mau ngurangin anak-anak buat beli cemilan-cemilan jajanan gitu ya teman-teman, jadi aku lebih arahin anak-anak buat ke buah-buahan. Nah abis ini aku mau nyari buah-buahan lumayan macem-macem karena kakak Zia juga katanya pengen beli buah-buahan. Mencoba buat hidup sehat ya, meskipun agak sulit ya kalau udah kebiasaannya seperti itu, jadi sulit gitu mau hijrah ke hidup yang lebih sehat. Tapi ya mau gak mau harus dipaksain ya teman-teman. Nah ini aku beli semangka kuning, pengen nyobain, harganya itu tadi 18.000 kalau gak salah ya. Nah ini aku juga beli buah mangga, mangga gedong ya, ini mangga kesukaan aku soalnya ini rasanya manis banget. Ini aku beli dikit-dikit aja, aku beli 3 buah. Terus aku juga beli buah-buahan yang lain biar macem-macem ya, dicampur-campur. Harga buahnya 36.000 1 kilo. Lanjut beli jeruk, ini harganya 1 kilonya 39.900. terus kakak Alzea katanya pengen buah stroberi, itu dia udah ngambil buahnya. Pokoknya
pokoknya macam-macam ya. Aku beli buah-buahan di hari ini tuh karena anak-anak juga katanya pengen makan buah-buahan. Ya udah, aku stok lumayan agak banyak aja buat di rumah. Nah, ini juga aku beli snacknya cuman yang kue-kue seperti ini ya, kayak roma sama biskuit. Jadi enggak ada krim-krimnya gitu, teman-teman. Alhamdulillah anak-anak udah mulai terbiasa juga. Nah, ini aku juga beli hidrokoko karena haus banget ya. Jadi beli sekaligus 4. Ini harganya 6.600. Lagi promo jadi 6.200. Nah, alhamdulillah ini belanjaannya udah beres semua. Terus aku juga beli susu bebelak ya. Tadi aku lupa nggak record. Terus barangnya juga nanti katanya dianterin. Nah, total belanjaan aku plus snack cemilan dan susu anak itu kemarin sekitar di 800.000. Alhamdulillah nggak terlalu over budget ya, teman-teman. Masih masuk di budget. Gimana nih teman-teman belanja di bulan ini, over budget nggak? Berusaha buat nggak over budget itu susah ya, Bun. Tapi kalau nggak dipaksain ya pasti kalap ya, segala pengen dibeli. Jadi tadi siang itu kakak Zia abis kontrol giginya, soalnya kan giginya itu banyak yang bolong, jadi harus ditambal terus harus kontrol setiap minggu. Ini di malam harinya kita lanjut nyari makan karena aku pengen, anak-anak juga pengen es McFlurry ya. Jadi aku paling suka ya kalau ke McD itu beli es krimnya. Jadi sekalian sambil kita makan di sini. Ini udah sepi banget ya. Ini tuh di Kiara Arta Park. Sekitaran jam mau ke jam 8:30 gitu. Thank you.
Ini apa, Bi? Kakak, makan apa?